Hai hai, jumpa lagi dengan kami. Jumpa lagi dengan saya, Mami Akila yang ada di Malaysia. Sekarang kami berada di Putrajaya ya, teman-teman. Kita mau tengok lampu dulu sebab di sini banyak lampu. Dikelilingin lampu, tapi tempat ini lagi sunyi ya. Sebab ini malam memang anak-anak lagi cuti ya, lagi cuti sekolah, tapi ini malam biasa atau malam kerja. Jadi tidak ramai sangat, tapi kalau ujung minggu di sini akan ramai. Jadi di sini tidak ramai sangat orang ya. Oke teman-teman, boleh ikutin video saya dan tolong bantu support. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita keliling-keliling dulu. Ya, kebetulan ini dedinya anak-anak baru balik dari Sabah, dari kampung suami saya. Jadi satu minggu itu kita ditinggal di rumah 3 orang. Jadi setelah dedinya balik, anak-anak pun langsung mengajak dedinya keluar. Karena kalau saya drive malam hari teman-teman, saya tidak berani ya, bukan karena jalannya tidak. Tetapi saya tidak berani bawa kereta atau mobil itu karena saya silau lampu ya. Saya silau cahaya, jadi saya tidak berani bawa kereta malam hari. Jadi itulah makanya setelah dedinya balik, anak-anak langsung ajak dedinya keluar. Dan tujuan kita tetap di tempat yang sama, yaitu Putrajaya. Tuh, depan kereta depan kita nih. Iya. Iya. Namanya bawang. Itu bawang. Oke, kenapa tujuan kita selalu di tempat ini teman-teman? Mungkin teman-teman yang sering mengikuti video saya mungkin akan tahu ya. Sebab saya sudah sering sekali buat vlog di tempat yang sama, tetapi bukan di tempat ini ya teman-teman. Karena dari awal pun, dari sebelum-sebelum video saya pun, saya sudah bagi tahu bahwa Putrajaya itu sangat luas ya. Dan sekarang kita berada di yaitu bundaran pejabat Perdana Menteri. Ah, itu dia punya pejabat ya teman-teman. Dan juga ini adalah masjid ya, masjid. Dan ini tempat ini adalah untuk tempat bermain. Jadi mau beli apa? Jadi di tempat ini selalu ramai ya. Beli apa deh? Kebetulan ini adalah time cuti sekolah, tetapi untuk pekerja tidak cuti. Jadi selalu saja ramai di tempat ini, terutama juga kalau di ujung minggu. Sudah besar lah, main bubble pula. Tempat ini sangat ramai. Oke, sekarang kita keliling-keliling dulu. Tadi kita sudah beli mainan untuk anak saya. Karena kalau tidak dibeli teman-teman, dia akan, muka dia taulah, dia akan cemberut. Jadi kita pandai-pandai lah layan dia kalau tidak terbeli itu mainan. Jadi kita beli dulu untuk menenangkan hati dia lah. Beli apa layang-layang? Oke, keadaannya seperti ini ya teman-teman. Memang tempat ini sangat luas. Dan anak-anak pun boleh bermain, ada yang naik basikal, naik skuter, ya. Yang pengalaman saya bawa anak saya ke sini, anak saya yang pertama dulu itu dia susah berjalan. Dia lambat berjalan lah, 1 tahun 4 bulan baru dia berjalan. Jadi saya bawa ke Putrajaya ini teman-teman, saya bawa dia menginjak rumput yang ada di Putrajaya ini. Supaya dia inilah, kaki dia terbiasa untuk melangkah. Nah, depan itu ada rumput, saya bawa anak saya yang pertama ya, Akila. Masa dia baby saya bawa ke sini supaya dia cepat berjalan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Kita jumpa lagi di next video dan tolong bantu subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan jumpa lagi di next video. Bye bye.